berkenaan dengan siapa Barak bin Malik. Tuan-tuan, kita cuba untuk berkenalan dengan para sahabat, karena sahabat ni ialah orang yang Allah beritahu radhiyallahu anhum wa radu'an. Barak bin Malik, antara yang tersangkut di besi panah itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik tercakup bila melihat keadaan saudaranya itu kena dengan kail tersebut, dia telah lompat dan panjat tembok serta menggenggam erat rantai besi yang terlekat di tubuh Anas. Dia berusaha melepaskan besi panah itu daripada tubuh saudaranya sehingga tangannya terbakar dan melecur. Kita pegang kalau benda panah terus angkat. Ini dak ni. Ini tengok adik dia kena pegang dengan kanan, genggam kuat-kuat, tarik keluar daripada badan adik dia. Dia tak peduli dengan kesakitannya sehingga berhasil melepaskan besi tersebut daripada tubuh Anas bin Malik. Kemudian dia pun jatuh rebah ke bumi. Tangannya tinggal tulang tanpa daging. Dalam peperangan ini, Barak bin Malik berdoa lagi pada Allah untuk dapat syahid. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana limpah kurnia daripada Allah Taala. Allah Subhanahu wa Taala masih lagi menghadirkan kita pada keadaan kebaikan daripada bulan Zulhijjah ni, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, tidak ada hari yang amal saleh padanya lebih dikasihi Allah Ta'ala selain dari hari-hari yang 10 ni. Maka para sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, adakah tidak juga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka Nabi SAW jawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalik bishay'in, rawahu al-Ahmad wa Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun berjihad di jalan Allah, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali satu orang yang keluar dengan nyawa dia dan harta dia, kemudian dia tak kembali lagi, dia terus menerus keluar di jalan Allah sehinggakan dia bertemu dengan syahid.
maka yang tu ya boleh lawan amalan di awal Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah ni ialah 10 hari terbaik sepanjang tahun. Dan kata ulama, 10 malam terbaik sepanjang tahun ialah 10 akhir Ramadan. Jadi apa amalan nak buat pada 10 awal Zulhijjah ni? Nabi SAW bersabda daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilayhi min amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa akthiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada hari yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala dan beramal padanya lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang 10 ni. Maka pada hari-hari itu banyaklah tahlil, banyakkan takbir, banyakkan tahmid. Tiga perkara ni. Bahkan anjuran ulama juga pada 10 awal daripada Zulhijjah ni, maka banyakkan berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari wukuf, hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, untuk orang-orang yang Allah pilih untuk menunaikan haji, maka yang paling afdal untuk mereka ialah berada di Arafah dengan doa. Itulah keadaan yang paling baik. Tapi untuk orang yang tak pergi Arafah, dia kena berpuasa. Dan orang-orang yang hadirkan takwa, orang-orang yang mengikat hati dia dengan Allah, walaupun sunnah, sunat hari itu berpuasa, tetapi untuk dia hari itu wajib dia puasa. Kerana apa? Kelebihan puasa pada hari Arafah ialah keampunan dosa pada tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bukan bermakna kita dah puasa tu lepas tu boleh buat dosa. Ada orang yang dia faham bila Nabi SAW bagi tahu betapa fadilat berpuasa pada hari Arafah, puasa daripada hari Arafah maka Allah ampun dosa dia setahun yang lalu dan Allah ampunkan dosa setahun yang akan datang, insyaAllah lepas tu boleh buat apa yang kita nak. Ahlul Badar ni tuan-tuan, orang-orang ikut perang Badar, taqaddama min zambika wa ma ta'akhar, Nabi kata Allah ampunkan dosa dia sebelum dan selepas. Bukan makna lepas tu dia boleh buat dosa, tapi nak kata penerimaan, penerimaan terhadap amal tu, dia dapat jaga diri dia daripada dosa. Satu orang yang dia puasa pada hari Arafah, tanda penerimaan amalan dia ke dalam puasa tu, setahun tu dia dapat jaga diri dia daripada buat maksiat pada Allah. Dia dapat jaga mata dia, dia dapat jaga mulut dia, dia dapat jaga telinga dia, dia dapat jaga diri dia, dia dapat jaga hati dia. Dia dapat bentengkan diri dia. Itu tanda penerimaan daripada amalan puasa wukuf. Nabi SAW tunaikan haji setelah diangkat menjadi rasul cuma sekali. Itulah haji pertama Nabi dan itulah haji terakhir Nabi. Tapi sebelum jadi rasul banyak kali lah, sebab Nabi duduk dekat Mekah. Memang tempat Nabi tu. Kata ulama, dan tak dapat dikira berapa banyak Nabi menunaikan haji sebelum diangkat menjadi rasul, dengan haji yang masih dalam keadaan bersih daripada kesyirikan. Kerana Allah lindung Nabi, Allah jaga Nabi daripada mensyirikkan Allah dengan apa-apa, daripada bermaksiat kepada Allah. Nabi tak pernah sentuh arak, Nabi tak pernah datang pada maksiat walaupun sekali daripada kehidupan Nabi. Walaupun ketika tu Nabi masih belum lagi diutuskan menjadi rasul. Nabi buat umrah 4 kali. Dan jumhur ulama menyebutkan Nabi SAW buat umrah 4 kali. Kali pertama Nabi buat umrah ketika Nabi bermimpi bersama dengan para sahabat pada tahun ke-6 Hijrah.
Maka Nabi telah bertolak bersama sahabat sehinggalah ke satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Sampai saja di Hudaybiyah, maka di situ Nabi SAW telah didatangi oleh perwakilan Quraisy, Suhail bin Amru. Siapa Suhail bin Amru? Kisah hidup dia cukup hebat. Satu orang sahabat yang dulunya begitu bencikan Nabi SAW. Tak ada lidah pidato yang lebih dibenci oleh Sayyidina Umar Al-Khattab lebih daripada lidahnya Suhail bin Amru radhiyallahu anhu. Sebelum Islam, dia suka berpidato depan orang, mencerita, mencaci, memburukkan Nabi SAW. Sehingga Umar pernah kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bertemu dengan Suhail ibn Al-Amr." Lantas aku tarik lidah dia keluar daripada rahang dia. Umar, kalau dia kata, dia buat. Kalau Nabi kata on ya, selesai masa tu Suhail. Tapi Nabi SAW tahan Umar. Nabi kata biarkanlah dia. Satu ketika nanti dia akan jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Masa tu kita pun tak faham, Umar pun tak faham. Apa makna Nabi SAW duduk tengah sibuk riuh maki Nabi SAW, Nabi boleh bela dia lagi? Anak dia Abdullah bin Suhail masuk Islam awal. Anak dia Abu Jandal bin Suhail radhiyallahu ta'ala anhuma pun masuk Islam awal, dan antara sahabat yang dikurung setelah Islam sampailah perjanjian Hudaybiyah. Dia lambat masuk Islam. Ketika peperangan Badar berlaku, Abdullah bin Suhail, Abu Jandal bin Suhail, dua-dua ayah kurunglah milik. Dua-dua kena rantai kaki. Sehinggalah Abdullah bin Suhail dengar pada tahun kedua hijrah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berhimpun di Badar untuk berperang dengan tentera-tentera Quraisy. Abdullah mula fikir, kalaulah aku tak ikut serta dalam perang ni, alangkah ruginya aku. Sedangkan aku antara sahabat terawal Islam. Dia jumpa ayah dia, dia panggil ayah dia, dia kata, "Ayah, takkan ayah nak biarkan saya kat sini di saat pertembungan antara orang Quraisy dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah ayah ingin saya berjasa?" Oh, ayah dia kata, "Anak dia dah taubat dah. Anak dia dah taubat dah. Anak dia dah tak ikut Rasulullah." Dia pun buka kunci Abdullah bin Suhail, maka dia kata pada Abu Jandal, "Wahai Abu Jandal, kamu tak mau ikut ke abang kamu ni? Nampak dah taubat dah ni." Abu Jandal kata, "Wahai abang, saya tak sangka begitu mudah abang berpaling daripada Allah dan Rasul." Lepas ayah dia pergi, dia bisik kat telinga adik dia. Dia kata, "Wahai Abu Jandal, kau tak fikirkan ini perang pertama orang Islam? Takkan kita tak ikut? Wahai Abu Jandal, pastinya sampai di medan Badar nanti kau ikut Nabi SAW. Wahai Abu Jandal, jom dengan aku." Abu Jandal termenung sekejap. Abu Jandal fikir, "Wahai abang, macam mana nanti kat medan Badar kalau abang bertemu dengan ayah? Apakah sanggup abang untuk bunuh ayah?" Allah Akbar. Nak kata kekuatan hati Suhail untuk Allah dan Rasul, bukan kata ayah apa saja dia sanggup adah. Tuan-tuan, hari Badar tiba, dia betul-betul berada di medan jihad di bahagian Nabi SAW. Dia bersama dengan Rasulullah. Selesai perang Badar, Suhail bin Amrus ditawan sebagai tawanan perang. Dan akhirnya telah ditebus dan dia telah kembali ke Mekah. Lambat dia masuk Islam. Dialah orang yang diutuskan oleh Abu Sufyan ketika tahun ke-6 hijrah. Ketika Nabi nak pergi ke Mekah tunaikan umrah, dialah perwakilan Quraisy yang datang jumpa Nabi yang buat perjanjian Hudaybiyah. Ketika tu dah sahabat semua dah siap ihram dah. Sahabat dah siap dah masuk untuk tunaikan umrah. Sebab Nabi mimpi mereka akan tunaikan umrah, mereka akan masuk Mekah. Tapi bila sampai saja di kota Mekah, mereka ditahan di Hudaybiyah. Dan mereka telah buat perjanjian dengan Suhail bin Amr. Antara perjanjian tu, yang pertama, tahun ni orang Islam tak boleh masuk Mekah, kena patah balik ke Madinah. Tahun depan baru boleh masuk.
Dan lagi perjanjian tu yang berat sebelah ialah siapa saja yang orang Islam lepas pada hari perjanjian ini dimeterai masuk Islam, orang bukan Islam masuk Islam, harus dipulangkan balik. Siapa-siapa orang Islam yang mulai hari perjanjian ini dimeterai yang murtad keluar dari Islam, harus dibiarkan. Sahabat dengar, sahabat kata ini suatu perjanjian yang tak masuk akal. Ini perjanjian yang membenarkan orang-orang bukan Islam. Maka Nabi SAW telah cop perjanjian ini. Maka Ali radhiyallahu anhu telah cop perjanjian ini. Abu Bakar Siddiq telah cop perjanjian ini. Dan antara orang yang juga cop dalam perjanjian ini ialah Abdullah bin Suhail radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berdiri depan ayahnya. Tuan-tuan, tak lama lepas itu Abdullah bin Suhail nak bawa surat perjanjian tadi bawa balik kota Mekah. Datang satu orang lelaki jerit pada luar khemah. Ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Aku hadir wahai Rasulullah. Aku hadir wahai Rasulullah. Tuan-tuan, siapa dia? Abu Jandal. Abu Jandal baru dapat lepaskan diri daripada tawanan ayah dia tadi. Masa ayah dia kat Hudaybiyah, lari-lari sampai ke khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dapat bergabung dengan tentera Islam. Suhail kata, siapa-siapa yang masuk Islam lepas perjanjian ni kena hantar balik. Abu Jandal baru sampai, kena tarik balik. Di saat Abu Jandal nak ditarik balik, Abu Jandal kata, wahai Rasulullah, takkan nak biarkan aku dizalimi lagi dengan orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma pesan satu, ya wahai Abu Jandal, Allah pasti akan bagi jalan keluar untuk orang-orang yang lemah macam kalian. Abdullah bin Suhail kata, aku letak, kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku letak pedang kat tepi tu. Kalau-kalau Abu Jandal nak ambil guna. Tapi mereka tahu Abu Jandal ni anak yang taat. Anak yang taat. Walaupun ayah dia musyrikin, walaupun ayah dia kafir, dia ikut ayah dia balik. Sehingga sampai tengah perjalanan dia lari. Akhirnya terbentuklah satu jemaah orang Islam yang terkenal dipimpin oleh satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ialah kumpulan-kumpulan yang masuk Islam lepas pada perjanjian tu. Mereka tak pergi Madinah. Sebab kalau mereka main Madinah, mereka terikat dalam perjanjian tu. Mereka kena hantar balik. Apa mereka buat? Mereka duduk tengah gurun padang pasir. Mereka bentuk satu jemaah sehingga menyusahkan pula orang kafir. Lalu nak berdagang, mereka akan tahan tengah. Mereka akan susahkan perjalanan orang kafir. Akhirnya apa yang berlaku? Maka orang kafir datang jumpa Nabi SAW. Wahai Muhammad, siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Mereka telah menyusahkan perjalanan kami. Nabi Muhammad kata, mana kami tahu? Wahai Muhammad, mereka ialah orang yang masuk Islam. Wahai Muhammad, mulai hari ni, ambillah, kata, suruh mereka baliklah bergabung kamu. Daripada duduk macam tu menyusahkan kami. Akhirnya Abu Jandal dapat bergabung juga dengan Nabi SAW. Susah dalam kehidupan mereka untuk pegang pada agama ni. Betapa sakit dengan ujian yang Allah bagi untuk pertahankan iman ni. Tahun 6 Hijrah, Nabi SAW tak jadi tunaikan umrah petah balik. Sehingga kan mereka para sahabat datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, bukankah kau bermimpi bahawa kami tunaikan umrah tahun ni? Nabi bagi tahu balik, adakah aku mimpi tahun ni kita tunaikan umrah? Sahabat kata, tak. Kita akan balik tahun depan, kata Nabi SAW. Sahabat, bila mereka tengok Nabi cakap macam tu dengan keputusan tu, mereka masih tercengang. Akhirnya Nabi perintahkan pada mereka untuk bertahallul. Kenapa? Apa? Kerana umrah tu tak jadi. Dan sembelih binatang untuk dam. Kerana mereka dalam ihram. Tiga kali Nabi ulang suruh bercukur dan sembelih binatang. Sahabat tak buat. Bukan sebab apa, mereka masih terkejut. Maka Nabi telah masuk dalam kemah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, isteri yang Nabi bawa ketika tu. Maka Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, inginkah Tuhan melihat para sahabat mentaati Tuhan dalam hal ini? Tuhan keluarlah dan Tuhan bercukurlah dan sembelihlah. Pasti mereka akan ikut. Maka Nabi telah keluar, Nabi bercukur dan Nabi sembelih binatang. Para sahabat semua buat. Ketaatan tadi yang begitu meredakan Allah. Mereka jalan balik ke Mekah, ke Madinah. Ketika perjalanan balik, ketika itulah Al-Imam Jaluddin Sayyuti beritahu bahawa Jibril AS telah turun. Dengan satu ayat
yang menjanjikan satu janji yang cukup hebat daripada surah Al-Fath ayat nombor 1. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka satu bukaan kemenangan yang nyata. Sahabat bukan tengah pergi umrah, sahabat balik pada umrah. Sahabat bukan takluk Mekah, sahabat patah balik ke Madinah. Allah kata ni menang dah ni. Ini dah kemenangan dah. Kerana apa? Taat saja menang. Taat saja menang. Itu perkataan yang akan menangkan orang Islam sepanjang zaman. Hilang ketaatan, hilang kemenangan, hilang ketaatan, manusia Allah Ta'ala akan hina. Kemuliaan para malaikat kerana ketaatan. Kehinaan iblis, syaitan kerana keingkaran. Mereka telah patah balik pada tahun depan. Jadi kali kedua Nabi tunaikan umrah pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah. Kali ketiga Nabi tunaikan umrah pada tahun ke-8 Hijrah. Ketika peperangan, ketika Fathul Makkah, bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW bergerak ke peperangan Hunain. Ketika berada di Ja'ranah, ketika membahagikan harta rampasan perang, Nabi telah bermiqat dekat sana dan patah balik tunaikan umrah daripada sana. Dan kali keempat Nabi tunaikan umrah bila? Bersama dengan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Ini antara pandangan ulama, empat kali Nabi tunaikan umrah. Bahkan ada juga yang menyatakan Nabi tunaikan umrah ketika setelah Nabi daripada Taif. Nabi telah bermiqat di sana, di Taif. Kemudian di mana Taif ni? Qarnul Manazil. Kita naik flight ikut atas. Bila kita naik flight ikut atas, maka pramugara akan beritahu kita telah sampai ke tempat miqat. Tuan-tuan boleh niat umrah di sini dan boleh start talbiyah. So daripada atas kita miqat. Tu di mana? Di Qarnul Manazil. Kerana kita lalu di kota Taif. Kata ulama, ada juga pandangan yang mengatakan Nabi SAW telah bermiqat ni di Qarnul Manazil ketika lepas balik daripada jumpa orang Taif. Ini antara pandangan-pandangan ulama. Dan Nabi SAW pada tahun ke-25, pada tahun ke-10 Hijrah, 25 Zulqa'idah, Nabi bersama para sahabat, Nabi telah mengutarakan satu niat yang cukup besar. Nabi kata, tahun ini aku akan tunaikan haji. Pada 25 Zulqa'idah, pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi SAW menghadirkan niat tunaikan haji. Ketika sahabat dapat berita ni, lebih kurang 114,000 para sahabat telah berkumpul di Madinah. Ada pandangan menyebut 144,000 sahabat telah bergerak bersama dengan Nabi untuk tunaikan haji pada tahun tu. Kita bawa jemaah 40 orang pun pening kepala. Nabi jadi mutawif, bawa jemaah 144,000 orang pergi haji. Bukan mutawif umrah, mutawif haji. Dan ketika itu ada tiga golongan sahabat. Ada sahabat yang mereka pergi haji dengan niat untuk tunaikan umrah dulu. Lepas tu baru mereka buat haji. Ada sahabat hanya berniat untuk buat haji saja. Dan lepas selesai semua baru mereka akan buat umrah. Dan ada sahabat yang berniat untuk buat serentak haji dan umrah. Maka ulama fiqh telah meletakkan itulah tiga jenis haji yang diletakkan, yang disyariatkan dalam Islam. Haji tamattu', haji qiran dan haji ifrad. Nabi SAW buat yang mana? Jumhur ulama mengatakan Nabi SAW buat qiran, serentak. Apa nama qiran? Maksudnya Nabi buat haji dulu. Ada setengah ulama mengatakan Nabi buat qiran, sambung haji dengan umrah. Ifrad haji dulu. Tapi kita tak dengar pula ada hadis yang mengatakan Nabi buat tamattu'. Kita jemaah Malaysia buat apa? Kita buat tamattu' sebab ulama kita mengeluarkan fatwa daripada sini. Pergerakan kita yang pertama jauh dan kita keluar awal.
Kita keluar awal, bergerak awal. Dulu zaman-zaman ayah tok kita bila pergi buat haji, hari raya Syawal tu mereka dah siap dah nak pergi haji. Bukan masuk lagi berapa minggu nak tunaikan haji, baru minggu hari wukuf baru bertolak. Tak, dulu orang Syawal tu dah siap nak pergi haji dah. Naik kapal, injection vaksin semua dalam tu lah. Bergaduh dengan nurse, tak mau injek. Ada hak menyorok, macam-macam cerita dalam kapal. Dan macam cerita kapal Nabi Nuh lah. Macam-macam berlaku. Sampai dekat sana awal, bila sampai ke awal, awak ke sana awal, mereka buat apa? Mereka buat umrah dulu. Maka haji tamattu', mereka sampai buat umrah dulu. Selesai umrah, selesai tahallul, mereka boleh buka ihram. Jadi tak panjang lah waktu pakai ihram dia. Kerana ada gap. Ketika nak masuk hari ke Mina, baru pakai balik ihram dan miqat balik semula. Nabi berihram cuma 13 hari. Perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah ambil masa seminggu. Perjalanan saja Nabi pakai ihram seminggu. Kita Mekah Madinah naik bas. Madinah ke Mekah naik bas. Berapa jam? Lebih kurang dalam 6 jam ke 5 jam. Kalau bas itu laju sikit, 5 jam. Kalau bas itu lambat sikit, 6 jam. Tuan-tuan, ini keadaan zaman lah dengan zaman dulu. Bila mereka nak tunaikan haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cukup berhati-hati. Mereka akan buat sebiji 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 apa yang Nabi buat, dan mereka mendapat roh daripada haji mereka. Sebab tu balik pada haji, mereka berubah jadi orang yang benar-benar bertakwa dan taat. Itu mabrur. Ada orang yang pergi haji, kursus haji 5 kali 6 kali. Tapi sepanjang kursus haji, dia cuma sibuk fikir macam mana cara buat haji. Tapi dia tak sibuk fikir macam mana cara, macam mana keadaan hati Nabi dan para sahabat ketika tunaikan haji. Ketika sampai pada 8 Zulhijjah di Mina. Dan ketika 9 Zulhijjah, sebelum daripada waktu zuhur, Nabi SAW telah buat khutbah. Khutbah. Dan khutbah Nabi dekat mana? Atas kenderaan. Nabi khutbah dekat atas qaswah, unta Nabi SAW. Sampai masuk waktu zuhur, maka azan berkumandang. Nabi akan tunaikan salat zuhur, terus jamak dengan asar. Tuan-tuan ingat lagi tak ni? Yang dah pergi haji ingat ni. Kita buat tamak, jamak tamam ke qasar? Biasa jemaah daripada Malaysia, Indonesia, dia akan buat jamak tamam. 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi jemaah daripada Mesir, dia akan buat qasar. Mereka akan buat 2, 2. Bahkan ada pandangan ulama, pendapat berbeza tentang perkara ni. Dan kita ambil jumhur ialah tamak dia, jamak tamam. 4 rakaat, 4 rakaat. Setelah tu Nabi SAW angkat tangan doa. Di tengah terik matahari yang panas. Dalam keadaan doa, Nabi tangan angkat, turun balik. Angkat balik, turun balik. Macam-macam Nabi minta dalam doa tu. Sehinggalah hampir terbenamnya matahari. Nabi SAW dalam menangis doa pada Allah SWT. Antara khutbah Nabi yang Nabi sampaikan ketika hari tu, satu perkara yang cukup-cukup besar. La tarji' ba'di kuffara. Janganlah kalian setelah daripada peninggalan aku kembali kepada kekufuran. Bila Abu Bakar Siddiq mendengar saja kalimah ni, terduduk Abu Bakar Siddiq. Kerana Nabi kata, janganlah setelah daripada sepeninggalan aku kalian balik pada kekufuran. Kerana apa? Bila Abu Bakar dengar, setelah peninggalan aku, maknanya Nabi dah nak tinggalkan mereka. Abu Bakar mula menangis. Abu Bakar mula sedih. Sehingga akhirnya turun ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat yang kedua. Ketika Nabi berada di atas unta Nabi, turun Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bila turun ayat ni, kata para sahabat, ketika tu unta Nabi terduduk. Kerana berat sangat ayat ni. Kerana berat sangat firman Allah ni. Pada hari ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ni telah aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian.
wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk nikmat-nikmatku ke atas kalian, wa raditu lakumul islam ad-dina, dan aku cuma redha ke atas kalian Islam saja agama. Tak ada agama lain. Tak ada agama lain. Ada orang zaman ni kata semua agama sama je betul semua. Dia tak betul, dia kata macam tu. Kerana tak ada agama selain daripada Islam. Allah telah meletakkan satu cop sampai kiamat. Satu je betul. Satu je betul. Hanya Islam je betul. Walaupun orang berdebat, walaupun orang angkat agama lain, walaupun orang mencerita kebenaran agama lain, walaupun orang kata ada sama dengan Islam agama lain, hakikat semua agama ditolak oleh Allah melainkan satu agama. Sebab tu sahabat sanggup mati untuk agama ni. Kita nak tutup dengan satu kisah sahabat hari ini, insya-Allah. Kita nak kenal dengan sahabat yang keenam dari kitab Sawarun min Hayatus Sahabah. Dalam kitab ni diletakkan oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fa Al-Basha. Dan sahabat yang keenam ialah Al-Barraq ibn Al-Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah Barraq kalau kita nak cerita panjang. Dan kita cuba ambil satu kisah daripada kitab ni berkenaan dengan siapa Barraq bin Malik. Tuan-tuan, kita cuba untuk berkenalan dengan para sahabat. Karena sahabat ni ialah orang yang Allah beritahu radhiyallahu anhum wa radu'an. Barraq bin Malik ialah satu orang yang berambut kusut. Kalau tengok dia, macam tak terurus nampak. Badan dia kering, badan dia kurus. Selalu berdebu dan dipandang lemah oleh orang yang tak kenal dia. Kalau orang tak kenal dia tengok dia, Allah, apalah ni. Kalau orang yang tak kenal dia akan nampak dia biasa. Dengan rambut tak terurus, dengan badan berdebu, dengan kurus. Tetapi untuk orang yang mengenali dia, dia ialah satu orang sahabat yang kalau berdepan dengan musuh mampu membunuh seorang diri dengan 100 orang musuh. Dia seorang 100 tumbang. Ini kekuatan Sayyidina Barraq bin Malik. Siapa dia ni? Dia ialah saudara kandung kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik khadim Nabi. Anas bin Malik orang yang Nabi sayang. Dan Barraq bin Malik ialah salah seorang yang juga cukup Nabi cintai. Dan mungkin cerita dia jarang kita ceritakan. Kerana jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Barraq bin Malik. Kita selalu dengar hadis rawahul Anas ibn al-Malik. An Anas ibn al-Malik. Jarang Al-Barraq ibn al-Malik, jarang dengar. Sebab tu kita tak berapa kenal dia. Kerana kehidupan dia sebenarnya panjang. Perjuangan dia bersama dengan Nabi hebat. Dan setelah pada Nabi wafat, dia pun hebat. Umar beritahu apa? Umar pernah kata, La tawallul Barraq jaisan min juyushil muslimin mukhafata an yahlika jundahu biiqdamih. Jangan kalian pernah angkat Barraq sebagai panglima tentera Islam kerana khawatir akan membahayakan tentera Islam sebab terlampau berani sangat dia ni. Dia kalau ada ketua yang ganas sangat pun pening kepala. Kalau ada ketua berani sangat pun kacau juga. Nak pilih ketua dia kena ambil hak strategis. Yang pandai politik, yang pandai cara untuk ejah benda, untuk deal benda. Kalau setakat ketua hak pandai redah ni, ni kacau kan. Ada setengah ketua ni jalan dah. Allah Rasul, betul Allah Rasul. Perancangan tu memerintah Allah Rasul juga. Buat perancangan yang rapi, itu perintah juga dan itu cara Nabi SAW. Nabi sebelum buat keputusan akan panggil sahabat mesyuarat dan buat perancangan sebelum dilakukan apa-apa serangan atau apa-apa dalam ghazwah peperangan. Nabi tak main perang terus. Di saat Badar pun Nabi mesyuarat dengan sahabat, nak duduk mana? Maka sahabat kata duduk dekat sekian-sekian tempat. Ketika Uhud pun Nabi SAW mesyuarat dengan sahabat, sahabat bagi cadangan. Khandaq, Salman bagi cadangan. Mereka bagi cadangan dan Nabi SAW menerima cadangan para sahabat. Ummu Salamah bagi cadangan, Nabi terima cadangan. Kerana dalam kehidupan perlukan perancangan. Untuk hidup kena rancang, untuk mati pun kena rancang. Ramai orang yang rancang macam mana nak hidup dengan baik, tapi tak ramai orang rancang macam mana nak mati dengan baik. Dia tak kisah mati macam mana pun, tak apa, yang penting sebelum mati tu hidup dia baik. Takut-takut yang hidup dia baik sangat ni, mati dia tak sempat rancang, mati dia tak berapa nak baik. Dialah Barraq bin Malik, saudara kandung Anas ibn al-Malik. Dalam kitab ni akan diceritakan hanya satu saja kisah berkenaan Barraq bin Malik. Kisah ini bermula setelah wafatnya Nabi SAW.
ramai golongan telah murtad. Hanya penduduk Mekah, Madinah dan Taif serta beberapa kumpulan kecil saja yang masih kekal beriman kepada Allah dan Rasul. Abu Bakar Siddiq telah mempersiapkan orang Ansar dan Muhajirin sebelah pasukan tentera. Dan setiap mereka dilantik panglima untuk bawa panji dan digerakkan untuk bergerak ke seluruh semenanjung Arab balikkan balik orang murtad pada Islam. Antara golongan murtad yang paling bahaya dan ramai pengikut ialah Bani Hanifah, kaum Musailamatul Kazzab. Kita ada ulang-ulang cerita ni tuan-tuan. Peperangan Yamamah ialah peperangan yang cukup dahsyat. Perang dengan Nabi palsu Musailamah kerana jumlah mereka lebih kurang 40 ribu orang. Mereka murtad. Mereka bukan tak tahu Nabi betul. Tapi kerana mereka ni fanatik dengan Musailamah. Walaupun mereka tahu Musailamah penipu. Tapi mereka tahu juga kalau kami duduk kat Musailamah ada kepentingan dunia yang kami dapat. Ada orang yang macam tu lah dunia ni. Walaupun dia tahu dia duduk atas kebatilan. Tapi kerana kebatilan itu menjadikan dia seseorang. Maka dia tak mau turun daripada kebatilan tu. Dia kekalkan diri dia dengan kebatilan. Sanggup kemurkaan Allah tapi tak sanggup melepaskan dunia. Bahkan sebahagian daripada mereka pernah berkata, aku bersaksi bahawa Musailamah ialah pendusta, Muhammad ialah benar, tapi kedustaan Rabi'ah iaitu kabilah Musailamah lebih kami suka daripada kebenaran Bani Mudhar, kabilah Nabi SAW. Ada agak macam tu. Yang ni dinamakan asabiah. Cintakan bangsa bukan asabiah. Ada orang kata kita orang Melayu, kita pertahankan hak Melayu. Ini bukan asabiah. Ini bukan asabiah. Asabiah ialah bila bangsa kita, orang Melayu buat satu benda yang tak elok bertentangan dengan Allah dan Rasul, kita support juga. Hak ni asabiah. Tapi kalau kita berada di dalam kabilah kita, di dalam marga kita, di dalam keturunan kita, di dalam rumpun kita, mempertahankan hak Allah dan Rasul ni bukan asabiah. Tapi kita kena ingat satu perkara. Nabi pesan juga ketika Hajjatul Wida, ayyuhan nas inna rabbakum wahid. Wahai manusia, ayah kamu satu, Tuhan kamu satu. Inna aba'akum wahid, ayah kamu satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua daripada Adam dan Adam tu pada tanah. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di kalangan kalian, yang paling bertakwa di kalangannya. Laisa lil arabi 'ala al ajami fadlun illa bittaqwa. Nabi kata tidaklah orang Arab itu ke atas orang ajam itu lebih baik, ke atas orang bukan Islam, bukan Arab itu lebih baik, melainkan dengan takwa tu ya. Sebab tu cintailah semua orang atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang bukan Islam macam mana pula? Yang bukan Islam kesianlah kat mereka ni. Kerana Allah tak bagi kefahaman kepada mereka. Sehingga kebenaran masih terlindung di sebalik mata-mata mereka. Kita doa supaya Allah bagi kebaikan kepada mereka. Musailamah telah mengalahkan angkatan tentera pertama kaum muslimin yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Menyebabkan Ikrimah telah berundur, Abu Bakar Siddiq mengutuskan dua pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Dan antara tentera di belakang Khalid ialah Barak bin Malik Al-Ansari. Pertempuran berlaku sengit di Yamamah Najd. Najd ni satu tempat lagi tuan-tuan. Bila Nabi buat haji pada hari Arafah, lepas khutbah, masa Nabi tengah doa, datang kabilah Najd. Datang kabilah Najd. Kata, ya Rasulullah, kami sampai lambat. Maksudnya dia sampai lepas hari Nabi dekat Mina. Mereka sampai lepas habis khutbah. Ya Rasulullah, macam mana dengan haji kami? Macam mana tuan-tuan, kita naik flight delay pula. Sampai-sampai 9 hari bulan. Terus ke Arafah. Terus ke Arafah. Bani Najd terus mai Arafah. Sampai di Arafah, dia kata kerisauan mereka, wahai Rasulullah, macam mana dengan haji kami? Maka Nabi jawab dengan satu hadis yang cukup terkenal. Al-hajj wukfil Arafah. Haji itu ialah berwukuf di Arafah. Maksudnya, terus wukuf Arafah, haji terima. Terus mai wukuf Arafah terus. Angkat tangan, doa terus. Haji dah terima. Tapi syarat dia kena miqat lah. Dia main redah-redah masuk-masuk. Tak miqat. Ha, dia syarat dia mesti miqat. Dia kena niat. Dia mesti masuk niat talbiah. Daripada sana. Dia kena niat haji. Tak niat haji masuk-masuk redah sampai sana. Macam mana ya Rasulullah?
dengan pakai t-shirt sulak jin. Allah terima dah. Hampir keluar, hampir wukuf balik, hampir miqat balik. Hampir miqat balik, masuk balik. Sebab apa? Syarat dia miqat tu mula-mula sekali. Niat haji tu. Tak ada niat. Apa amal Allah tak terima. Tuan-tuan, pertempuran berlaku sengit dekat Najd, Yamamah. Tentera Islam terdesak, ditekan sehinggalah orang Islam telah berundur sampai ke kemah Khalid Al-Walid. Mereka dapat kontohkan kemah Khalid. Hampir saja isteri Khalid Al-Walid telah dibunuh. Tapi mereka tidak berjaya. Situasi sangat genting. Tentera Islam sangat bahaya. Mereka dipijak oleh tentera-tentera musuh. Khalid Al-Walid tak berhenti bakar semangat angkatan tenteranya. Orang Muhajirin dan Ansar dipisahkan supaya mereka berada dalam kumpulan-kumpulan mereka di bawah panji-panji yang sama. Bila duduk dengan kawan-kawan sendiri, tengok orang-orang yang dia kenal, lagi dia semangat berperang kerana masing-masing nak mempertahankan masing-masing. Ketika tu Musailamah Khalid al-Abna Musailamah al-Kazab seolah-olah pertahanannya seperti gunung yang tinggi yang tak dapat ditembusi. Mereka tidak peduli berapa orang pun yang korban selagi masih berupaya angkat senjata, para sahabat telah berperang dengan habis-habisan. Hebat dan berani ada satu orang sahabat Nabi. Kita pernah cerita, saya pernah sebut kat sini, satu orang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais khatibun Nabi, pengkhutbah Nabi. Pernah cerita tak? Tak pernah. Tak ada cerita hari ini, kita akan cerita hari lain insya-Allah. Thabit bin Qais, satu orang yang Nabi gelar dia khatibun Nabi, pengkhutbah Nabi. Ada sebab dia, nanti kita cerita. Dalam perang Yamamah, dia bawa panji Ansar. Dia antara pemimpin Khazraj. Dia pegang panji Ansar. Bila dia tengok orang Islam patah balik, dia menjerit dengan satu laungan yang sangat kuat. Bukan macam ni dulu kita perang masa dengan Nabi. Masa dengan Nabi kita tak macam ni. Maksudnya tak ada orang patah balik. Semua maju ke depan. Apa yang Sayyidina Thabit bin Qais buat? Dia telah bertekad untuk syahid dengan gali lubang. Dia gali lubang, dia masuklah lubang tu, dia kambuh separuh kaki dia. Supaya apa? Dia tak bergerak ke belakang. Dia berdiri dalam lubang tu. Dan akhirnya dia telah syahid. Mai pula Zaid Al-Khattab. Siapa Zaid Al-Khattab? Saudara kandung Umar. Bahkan dikatakan Zaid Al-Khattab ialah abang Umar Al-Khattab. Ulang-ulang satu seruan kepada orang Islam. Wahai kaum muslimin, gigitlah kuat-kuat dengan garahammu. Lawanlah musuh-musuhmu dan teruslah marah. Wahai manusia, demi Allah, aku tidak akan berkata sepatah pun selepas ini sehingga tentera Musailamah dapat dikalahkan atau aku kembali menemui Allah. Akan kutunjukkan hujahku ini. Akhirnya Zaid telah mengikut jejak Thabit bin Qais. Disusuli pula dengan Salim Maula Abu Huzaifah, pemegang panji kaum Muhajirin yang berperang tanpa mengenal sakit maupun gentar. Ada seorang lagi yang syahid, yang kita sebut nama dia mula-mula tadi. Siapa dia? Abdullah bin Suhail. Abdullah bin Suhail, anak Suhail bin Amr, juga terlibat dalam peperangan ini. Dan dia telah syahid. Bila berita kesyahidan dia sampai ke ayah dia yang dah Islam dah. Suhail Islam bila? Fathul Mekah. Nama dia ada dalam blacklist Nabi SAW. Mana-mana jumpa Suhail boleh bunuh. Tapi akhirnya datang Abu Jandal jumpa Nabi. Buat apa? Bagi satu apa nama pemutihan. Beritahu ya Rasulullah, kalau ayahku masuk Islam adakah diampunkan? Nabi kata ya diampunkan. Terus panggil ayah dia masuk Islam depan Nabi. Ketika Abdullah bin Suhail syahid dalam peperangan Yamamah, dia menangis. Abu Jandal menangis. Apa kata Suhail? Apa kata Suhail? Suhail kata, wahai Abdullah, engkau dulu dalam Islam, engkau dulu dalam syahid, engkau sentiasa ke depan daripada kami. Dia masuk Islam lambat dan dia pun syahid lambat juga. Ini Suhail bin Amr. Melihat beberapa orang pahlawan yang telah gugur syahid, Khalid Al-Walid telah panggil Barak bin Malik. Apa yang dia buat? Bila dipanggil Barak bin Malik, Khalid kata, wahai pemimpin, wahai pemuda Ansar, sekarang ni kamu pimpin mereka. Dapat dah kat dia. Bila Barak bin Malik dapat kepimpinan ni, tuan-tuan, apa dia kata? Dia punya bayan dia, dia punya ceramah dia memang ajaib. Dia menjerit dengan kuat. Dia kata, wahai kaum Ansar, jangan ada seorang pun di kalangan kalian yang berfikir untuk balik Madinah. Tidak ada Madinah lagi untuk kalian lepas pada hari ini.
Yang ada cuma dua, Allah dan syurga. Allah. Ini tashkil mati. Ini ajak mati. Ini bukan, ini ajak mati. Tak ada lagi kehidupan pahang ini. Tak ada lagi Madinah pahang ini. Jom. Ketika dia terus luruh arah musuh. Dengan pimpinan dia saja dapat tembus benteng Musailamah. Dalam kumpulan dia, sebab kumpulan dia saja bergoncang seluruh benteng Musailamah. Menyebabkan Musailamah telah lari dengan seluruh tentera dia. Masuk ke dalam satu tempat yang bernama benteng kematian. Taman kematian. Ribu tentera Musailamah takut daripada dalam. Kunci pada dalam, benteng itu tinggi. Mereka cuma baling panah ikut dalam sampai keluar. Kata Barak bin Malik kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Wahai Khalid, letakkan aku atas perisai, lambung aku ke dalam taman itu. Aku akan pergi dekat pintu dia, sama ada aku syahid atau aku akan bukakan pintu dia. Ketika ini didoa pada Allah, wahai Allah, Allahumma rizukni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, kau syahid, kau rezekikanlah aku untuk syahid dalam medan jihad ni. Mereka telah lempar dia masuk tu. Bayangkan dia seorang berdepan dengan ribu orang. Kita seorang jumpa seorang pun boleh tahan juga. Dia seorang jumpa ribu orang kat dalam. Akhirnya dia sikit pun tidak berlengah, melebas kiri, pedang kiri kanan, pusing depan belakang. Tidak terhitung jumlah musuh yang dia tebah. Sambil dengan kesukaran itu dia berusaha hampir dengan pintu. Akhirnya dia menyediakan laluan masuk pada tentera Islam berada di luar benteng yang membuka pintu taman kematian itu. Sedangkan dia semakin kepayahan akibat kecederaan yang dialami. Khalid Al-Walid kata, aku sendiri rawat dia. Aku dapati lebih 80 liang luka penuh tubuh kesan pedang, tombak dan panah. Maksud dia bertalu-talu, tak mati-mati, tak syahid-syahid dah. Sehingga selesai peperangan Yamamah. Kata orang Islam, dalam peperangan ini 20 ribu tentera Musailamah telah dibunuh. Antara perang yang dahsyat, kematian yang cukup ramai. 20 ribu tentera Musailamah telah mati. Hampir sebulan Barak bin Malik dirawat sehinggalah berhansur pulih. Lepas pulih, dia tak tunggu dah. Dia terus pergi perang lagi. Kita sakit lah ni. Teringat trauma. Aksiden dia dah tak mandi bawa kereta. Lepas aksiden dia mungkin 2-3 tahun juga nak naik kereta. Ada orang yang tak boleh bawa kereta ni. Apa sebab tak boleh bawa kereta ni? Ui, teringat aksiden dia teruk. Ada orang fobia naik motor. Bukan dia aksiden. Sebab apa dia pernah tengok dulu adik dia aksiden. Kawan dia aksiden. Allah, kau berkecai nampak kena gilih. Dia tak boleh bawa. Dia tengok orang aksiden pun dia trauma. Barak bin Malik dia sendiri berdepan dengan ribuan tentera musuh. Walaupun tidak syahid, masih lagi harapan dia untuk syahid. Sehinggalah sampai pada hari penaklukan kota Tustar di daerah Parsi. Ini peperangan terakhir dia. Dalam peperangan ini bukan dia seorang yang ikut. Ketua ialah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas yang memimpin tentera Islam untuk menakluki Parsi. Dalam peperangan ini, Barak bin Malik yang ikut dia juga ialah Anas bin Malik. Anas ikut perang ini. Ketika angkatan Parsi berlindung di dalam kubu yang tinggi, orang kafir bila orang Islam berani, mereka takut akan berlaku zaman macam ni akan patah balik nanti. Orang Islam bila marah dengan keberanian, dengan ketaatan kepada Allah, dengan akidah yang sempurna, mereka akan marah ke depan. Orang-orang bukan Islam, mereka akan bersembunyi di sebalik benteng-benteng. Disebutkan dalam hadis akan datang satu zaman nanti, masa orang Yahudi akan menyorok daripada orang bukan Islam. Mereka akan lari daripada orang bukan Islam. Sehingga benteng-benteng pun akan berbunyi. Di belakang ada Yahudi. Wahai orang Islam, bunuhlah dia. Yang tak bersuara cuma satu. Pohon Gharqat. Dan pohon tu ialah pohon Yahudi. Hari ni mereka giat tanam pokok-pokok tu. Supaya apa? Kuat benteng mereka lepas ni. Mereka yakin mereka kalah. Tapi tak mahu lagi ikut perintah Allah Rasul. Mereka tahu dah mereka akan dikalahkan oleh orang Islam. Tapi masih lagi bergerak dan berduduk-duduk dalam kekalahan tu. Tuan-tuan. Dalam peperangan ini, tentera Islam telah kepung orang Parsi. Tentera Parsi daripada dalam telah lempar benteng. Daripada atas benteng, rantai besi yang diikat. Dengan hujungnya mata kail berduri yang dipanahkan dengan api sampai merah menyala. Daripada dalam mereka lambung mata kail hak besar tu tarik cakuk habis orang Islam. Siapa yang tersangkut akan syahid. Biasa yang tersangkut kalau tak syahid akan cedera parah.
Antara yang tersangkut di besi panah itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik tercakuk bila melihat keadaan saudaranya itu kena dengan kail tersebut, dia telah lompat dan panjat tembok serta menggenggam erat rantai besi yang terlekat di tubuh Anas. Dia berusaha melepaskan besi panah itu daripada tubuh saudaranya sehingga tangannya terbakar dan melecur. Kita pegang kalau benda panah terus angkat. Ini dak ni. Ini tengok adik dia kena pegang dengan kanan, genggam kuat-kuat, tarik keluar daripada badan adik dia. Dia tak peduli dengan kesakitannya sehingga berhasil melepaskan besi tersebut daripada tubuh Anas bin Malik. Kemudian dia pun jatuh rebah ke bumi. Tangannya tinggal tulang tanpa daging. Dalam peperangan ini, Barak bin Malik berdoa lagi pada Allah untuk dapat syahid. Tak berhenti dia doa minta syahid. Allah kabulkan permohonan. Akhirnya dia rebah sebagai seorang pahlawan dan dia telah syahid dalam medan ini. Barak bin Malik akhirnya dia dapat apa yang dia cita-citakan. Semoga Allah memperindahkan wajah Barak bin Malik di syurga. Semoga dia senang menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda redha padanya dan Allah redha padanya. Tuan-tuan, ini sebahagian daripada kisah sahabat Barak bin Malik yang telah bagi nyawa untuk agama kerana mereka faham agama ni ialah benda yang paling utama. Bagi masa, bagi harta, bagi nyawa untuk agama ni ialah keutamaan lebih pada diri sendiri. Korban bukan hanya menyembelih binatang. Makna korban apa dia? Tuan-tuan ingat tak P. Ramlee punya lagu? Cerita Hang Tuah. Lepas dapat Puteri Tuan Teja tu nak buat balik raja ke Sultan Melaka. P. Ramlee punya lagu, sebab tu orang gelar dia wali dalam seni. Dia punya lagu dahsyat, kisah-kisah dia pun dahsyat. Dia tulis satu lagu, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Rangkak ni yang paling tepat untuk menjelaskan apa makna korban. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapi. Orang yang bercinta ni tuan-tuan, dia letak apa yang dia nak tu sebelah. Sebab dia faham hakikat apa yang kekasih dia nak tu yang dulu. Apa yang Allah Rasul nak itu yang dia kedepankan. Apa yang dia nak itu dia letak tepi. Ini hakikat cinta yang sebenar. Kalau masih lagi kita kata kita cinta Allah tapi kita taat nafsu, kita menipu dalam cinta ni. Kita kata kita cinta Allah tapi kita ikut nafsu, kita menipu dalam percintaan ni. Tak ada orang yang bercinta mengkedepankan diri dia lebih pada kekasih dia. Tak ada. Kerana orang yang bercinta seringkali meletakkan kekasih dia di depan. Tetapi apa yang dia nak ke belakang, kebahagiaan dia ialah melihat kekasih dia bahagia. Senyuman dia bila melihat kekasih dia tersenyum. Saya nak tutup dengan kisah pendek. Saya pernah cerita kat tuan-tuan tentang Abu Bakar Siddiq. Bila Fathul Mekah, dia tarik tangan ayah dia. Siapa dia nama ayah dia, ingat lagi tak? Nama ayah Abu Bakar, nama betul dia Uthman. Nama panggilan dia Abu, ingat lagi tak tuan-tuan? Abu apa? Banyak sangat Abu ni. Sama kita pun tak pernah ingat lah. Siapa ingat? Abu apa? Sahabat saya tak main backup. Nazrin. Allah, Abu Khuhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama ayah Abu Bakar Siddiq siapa dia? Abu Khuhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia main jumpa Nabi masa tu dia buta. Rambut putih kembang. Nabi kata rambut tu dah macam pokok saramah. Warnakan rambut tu selain pada warna hitam. Kemaskanlah rambut tu. Nabi SAW tak bagi warna dengan warna hitam. Kalau orang Korea umur 80, warna rambut hitam lagi. Lupa 80, dia ingat dia 18. Tuan-tuan, Nabi SAW bila Abu Khuhafah datang jumpa Nabi masuk Islam, dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menangis. Bila Abu Bakar tengok ayah dia masuk Islam, Abu Bakar menangis. Nabi tanya, "Ya Abu Bakar, adakah kau menangis sebab ayah kau masuk Islam?" Abu Bakar sedikit kata, "Dak, wahai Rasulullah. Aku menangis bukan sebab ayah kau masuk Islam.
Aku menangis sebab aku teringat Abu Talib. Kalaulah Abu Talib yang masuk Islam, pasti pasti akan mengembirakan kau, wahai Rasulullah. Dan itu lebih aku gembira daripada ayah kau masuk Islam. Apa yang mengembirakan Nabi itu menjadi kegembiraan para sahabat. Dia menangis tadi bukan sebab ayah dia masuk Islam. Dia menangis sebab dia teringat Abu Talib tak masuk Islam. Kalaulah Abu Talib yang masuk Islam, pasti Nabi seronok. Dan itu lebih menyeronokkan dia daripada ayah dia sendiri yang masuk Islam. Ini Abu Bakar Siddiq. Kegembiraan, senyuman kekasih dia menjadi senyumannya. Tangisan kekasih dia menjadi tangisannya. Ini hak cinta dan kita sedang usaha atas jalan ini. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita bangun dan maju atas jalan ini. InsyaAllah yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf. Ha? Dia buat politik ni berat. Dia sebab dia politik ni. Ha. Dia atas bawah, atas bawah. Dia kalau hakikat dia kita sembang tepi. Tapi yang dia punya main point dia, memang apa yang sepatutnya agama ialah benda yang nombor satu. Agama benda nombor satu. Mai lepas itu baru dia datang yang lain daripada tu. Nabi SAW pun beritahu bab politik Nabi, bila saja sahabat, bila wafatnya para sahabat, bila wafatnya Nabi, ketika di dalam Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansar berhimpun. Apa yang mereka buat? Mereka sibuk nak pilih pemimpin. Dan mereka mesyuarat tanpa orang Muhajirin. Orang Muhajirin duk sibuk urusan pengumuman Nabi SAW. Bila orang-orang Ansar duk sibuk duk pilih pemimpin, nak angkat Sa'id jadi pemimpin, ketika tu datang berita pada Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, no, orang Ansar duk pilih pemimpin ni. Dan kata Abu Bakar Siddiq, tak boleh jadi, kita kena pi. Ha, ini bab kepimpinan penting. Maka mereka telah pergi. Sampai dekat sana, orang Ansar kata, wahai orang Muhajirin, ini mesyuarat orang Ansar. Orang Muhajirin pergi tepi. Kata Abu Bakar, tak. Ini mesyuarat bukan mesyuarat orang Ansar, ini mesyuarat orang Islam. Maka mereka duduk. Mereka kata mereka nak pilih Sa'ad orang Ansar, Sa'id untuk jadi pemimpin. Khalifah lepas Nabi SAW. Abu Bakar naik. Mula-mula Umar nak naik. Abu Bakar pegang tangan Umar, han duduk. Kalau Umar bercakap, silap. Umar cakap-cakap, kerah-kerah. Abu Bakar cakap-cakap, lembut-lembut. Ada kebijaksanaan dalam perkataan Abu Bakar. Antara poin Abu Bakar Siddiq, bila Abu Bakar bercakap dengan orang-orang Ansar, Abu Bakar tak tahu pancung dia. Walaupun beza pendapat. Abu Bakar Siddiq kata apa? Abu Bakar Siddiq kata, wahai orang Ansar, Nabi SAW pernah beritahu, seandainya orang Ansar lalu satu jalan, pasti Nabi akan berada di belakang orang Ansar. Dia ikut jalan yang sama. Nabi pernah beritahu, kalaulah bukan aku di kalangan orang Muhajirin, pasti aku akan pilih jadi orang Ansar. Nabi angkat orang Ansar. Nabi bersama orang Ansar. Tapi satu je Nabi kata, kalau nak pilih pemimpin, mesti orang Quraisy. Allah. Tak potong semua dah. Maksudnya, ini bukan Nabi Ashabiyah. Bukan Nabi Ashabiyah. Nabi meletakkan keutamaan pada satu perkara di atas satu bangsa tertentu kerana kefahaman mereka dalam agama itu lebih. Yang pertama ialah dia harus meletakkan syariat agama. Itu wajib dalam pemilihan pemimpin. Sebab itu orang Islam sebenarnya tak boleh. Bila kita angkat orang kafir jadi pemimpin, satu soalan dua pilihan yang cukup-cukup tak relevan. Saya selalu kena tanya soalan yang sama dekat-dekat nak pilihan raya. Orang suka tanya, Ustaz nak pilih pemimpin yang bukan Islam tapi pandai memimpin ataupun yang Islam tak pandai memimpin? Kenapa letak dua pilihannya? Kenapa tak letak satu lagi pilihan orang Islam yang pandai memimpin? Saya kata ini diskriminasi dalam soalan. Soalan pun tak tepat ni. Jadi kalau nak pilih pemimpin, cari orang Islam yang pandai memimpin. Bukan tak ada 27 juta rakyat Malaysia ni. Buat? 32 dah. Allah, dah ramai. Tambah anak saya ramai ni.
dah 32 orang. Jadi tuan-tuan, dia tentu dia agama letak ke depan, dan berkenaan dengan asabiah ni, dan tanda-tanda asabiah bila kita tengok orang-orang kita sendiri di kalangan bangsa kita sendiri mula buat satu perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, dan kita masih bantu. Kita asabiah dan benda ni cukup dilarang dalam agama. Tetapi kalaulah orang kita, bangsa kita mengangkat agama, menjulang agama tinggi-tinggi, ketika tu kita bersama dengan mereka, kita puji mereka, kita dukung mereka, itu bukan asabiah dan itu kebenaran. Dan Nabi buat benda tu dulu. Nabi angkat orang Quraisy. Nabi angkat orang Quraisy. Sampai hari ni, kalau ada orang Quraisy, angkat jadi pemimpin. Kerana tu khalifah akhir siapa nanti? Al-Mahdi. Siapa dia? Quraisy. Al-Mahdi, Quraisy. Pemimpin akhir dunia untuk orang Islam, Quraisy. Dan siapa-siapa daripada kalangan orang Melayu, kata dia Al-Mahdi, cek betul-betul. Heran juga tengok ni. Kata nampak muka lah macam tak ada DNA Arab pun nampak ni. Kalau hidung mancung-mancung sikit, adalah sikit nampak tendensi dia tu. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni nampak teruk sangat ni. Dan kerana dalam penyelidikan hadis, antara keturunan silsilah dia yang akan dilantik jadi Al-Mahdi ialah Al-Hasani. Ini wallahu alam bisawak ni. Al-Hasani maksudnya keturunan daripada Sayyidina Hasan. Dan yang kita tengok para habaib hari ni, Husain. Yang para habaib hari ni Husain, Al-Habshi, apa nama, Al-Shahab, itu Al-Yahya, Al-Sagaf. Ini semua Husain. Ini semua kabilah Husain. Dan satu kabilah Hasan. Ini antara yang saya tahu lah. Al-Jilani. Daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu jalur silsilah dia sampai ke Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Nanti kita sembang tepi. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya, minta ampun daripada Allah, minta maaf daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita doa sikit, semoga amin daripada kalian, tuan-tuan, Allah terima doa kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dhal quwwati al matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hadina wa hadibina wa hadimna sajami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Tuhan yang tak henti-henti bagi kebaikan pada kami. Kami tak pandai wahai Allah, kami jahil, bodoh, hina, banyak kurang pengetahuan kami wahai Allah. Engkau yang angkat kami, muliakan kami, tinggikan kedudukan kami kerana sikit ketaatan yang kami datangkan wahai Allah. Hakikatnya kalaulah kau zahirkan segala aib kami wahai Allah, kami bukan siapa-siapa di depan siapa-siapa wahai Allah. Tolonglah wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami, tutup aib-aib kami depan saudara-saudara kami wahai Allah. Tutup aib saudara-saudara kami depan kami wahai Allah. Kau ampunkanlah semua dosa orang Islam kat dunia ni wahai Allah. Ikatkan hati setiap orang Islam dengan kecintaan wahai Allah. Daripada seluruh dunia yang ucap kalimah la ilaha illallah, jadikan kami adik-beradik saudara yang cukup kuat dalam pegangan agama wahai Allah, yang membantu untuk bangunkan agama wahai Allah, yang memartabatkan Islam lebih daripada apa-apa daripada kehidupan ini wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah bantu agama saudara-saudara kami di Uyghur China wahai Allah, bantu saudara kami di Palestin wahai Allah, bantu saudara kami di Syam wahai Allah, bantu saudara kami di Rohingya wahai Allah, bantu saudara kami di Yaman wahai Allah. Mereka diuji dengan teruk wahai Allah. Bulan Zulhijjah telah masuk wahai Allah, sampai pada raya Aid yang akan, yang dekat, yang sedang menghampiri kami wahai Allah. Mereka masih dalam peperangan, kesakitan, kehilangan wahai Allah. Tolonglah mudahkan urusan mereka wahai Allah. Kami sayang mereka lebih daripada diri kami wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah kuatkan mereka, iman mereka, benangkanlah mereka di kalangan musuh-musuh engkau wahai Allah. Wahai Allah, kau kalahkan musuh-musuh engkau seperti mana dulu kau kalahkan mereka di zaman Nabi dan para sahabat wahai Allah. Walaupun hari ini kami jauh daripada Nabi dan para sahabat wahai Allah, kami usaha untuk mengikut jejak langkah sunnah ini supaya berada dalam kemenangan yang sama wahai Allah. Tolong terima kami wahai Allah, ampunkan dosa kami dan umat ini wahai Allah. Hidayat untuk umat ini wahai Allah, orang bukan Islam, kau bagi hidayat untuk mereka datang pada agama ini wahai Allah. Kesian untuk orang bukan Islam wahai Allah, kalau mereka mati hari ini neraka tempat mereka wahai Allah. Gunakan kami supaya mereka datang pada agama. Allahumma razuqna dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik. Allahumma ya rabba Muhammad ansurna amta Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.